rambut hitam tu. Semua lampu di situ dikasih mati oleh orang saya. Tadi ini jam 4 gini. Wih, aku dah keluar. Keluar. Depan aku sekarang ni, ini rumah rehat. Rest house ada kat atas. Dan di sebelah, sebelah kiri aku, office yang telah ditinggalkan dan juga bilik galeri. Sekarang aku berada betul-betul dalam taman Bukit Tawau. Taman ni digunakan untuk taman rekreasi. Ada benda dah aura kat sini. Okey, dah sebulan kena tutup disebabkan tempat ni banyak pokok tumbang. Tapi bilik galeri tu dah lama dah geng tak digunakan. Bilik ni yang bulat ni dah lama tak digunakan, walaupun still beroperasi hari tu. Jadi tempat ni banyak kejadian aneh yang berlaku dekat kawasan ni. Dan incas ataupun pegawai yang menjaga tempat ni memberi kebenaran untuk aku buat parah dekat kawasan ni. Dekat dalam ni, dekat dalam tempat ni, ada staff yang jaga geng. Dan staff dia pernah kena ganggu. Masa tu lebih kurang dalam pukul 12 lebih. Ini yang diceritakan daripada pengalaman staff yang menjaga tempat ni. Dia menceritakan semasa dia menjaga kat sini, dia nak pergi ke toilet membuang air kecil guys. Dan bila semasa dia nak pergi sana, dia ternampak seorang wanita ataupun seorang perempuan yang berdiri di hadapan dia. Dia macam nak tegur benda tu. Makin dia dekat, makin lama benda tu makin hilang. Rupanya memang ada kes perempuan mati dekat kawasan ni. Ada kes mati dekat kawasan Bukit Gemuk. Bang, betul kan cerita ni bang? Betul kan? Ini cerita betul kan? Ya, daripada orang saya sendiri cakap pun begitu. Kawasan bambu ni, yang tempat parking ni lah. Okey, dengar sendiri, ini incas pegawai yang menjaga tempat ni memberitahu benda yang sahih yang pernah berlaku dekat kawasan ni. So korang clear dengar clear. Apa rambut hitam tu Bang, betulkah rumah ni tidak boleh dibuka? Ada benda hitam di dalam rumah ni? Boleh, tapi dari belakang. Allahu Akbar. Pintu belakang. Dan ke depan itu ke depan. Nah, itu ke belakangmu. Kau ikut tepinya. Ada tu pintu di tengah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gemuk siap kau. Kurus pun aku takut. Apatah lagi gemuk. Bodoh. Cancel bang, cancel. Tak ada jalan lain ke? Sekejap aku tarik kat sini pula. Aku geli lah geng benda tu. Ni terbuka terbuka. Tempat ni memang kat sini terbuka. Bismillah. Ini hantu aku tak seram ni. Jangan ada benda yang tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makcik. Oh makcik, nak beraya. Nak pinjam toilet boleh, makcik? Bismillah. Hei, bang, toilet ni memang ada lampu ke bang? Semua lampu di situ dikasih mati oleh orang saya. Tapi toilet berlampu. Kak ada dia suruh aku berak dekat toilet ni. Saya tanya orang saya, lampu itu bekas terbakar. Jadi tiba-tiba hidup pula. Tiba-tiba hidup. Tapi orang saya cakap begitu. Lampu ni memang terbakar. Ya Allah. Kenapa pelik-pelik deh? Allahuakbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu je aku mintakan kau, Ras. Kau semangat, jangan takut. Semangat, jangan takut, Ras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ya ma'syaral jin, apapun kalian, dengar. Bismillah. Permainan dah ada pintu tertutup. Maknanya benda ni dah ada permainan dekat dalam ni. Okay, ada satu gambar, tak tahu gambar siapa. Dan ada jam.
Okey, kat sini ada jam tadi bukan jam 4 ke? Hah? Tadi ni jam 4 ke ni? Guys? Ni tadi jam 4 kan jelas? Hui! Hui! Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak ni bergerak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kalian-kalian yang berada sini, tunjukkan akan keberadaanmu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullah. Jatuh ke? Astagfirullah. Jangan goyang, Ras. Jangan goyang. Jangan goyang, Ras. Ras, jangan goyang. Jangan goyang. Ras, jangan goyang, Ras. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ras, jangan takut, Ras. Kau boleh lah. Hai. Hai. Allah Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wei, aku dah tunggu ni. Keluar. Allah Akbar. Wei, ini baru pertama siap. Astaghfirullah. Astaghfirullah.